lemaknya. Godok-godok udang. Nah ini ya, pempeknya Wong Palembang ya. Udang diaduk sama terigu. Ditambahkan irisan daun bawang ya. Dan telur ya, seperti ini kita aduk-aduk. Nih, sampai rata. Lalu kita goreng. Senang godok-godok udangnya. Siap digoreng. Nah, ini ya, proses penggorengan godok-godok udangnya. Pempek godok-godok udangnya sudah matang seperti ini. Wow, lemaknya tuh ada udangnya. Ini ya godok-godok udangnya kita matang, cocok dengan cuko. Lemaknya.